sama Bayon dan juga Bapak Odi menemukan satu jasad yang mereka kira adalah sosok Starla. Mama Bayon dan juga Bapak Odi merasa sedih sekali bahwa sosok jasad itu adalah Starla, putri tercintanya. Sementara Miku yang sedang asyik melihat keuangan antara Starla dan juga Bapak Tampan Arya tidak sengaja menabrak ayahnya atau Pak Dermawan. Dan di hutan tersebut ada juga ya Juni yang sedih melihat sosok mayat tersebut. Sementara Ayumi di situ terlihat misterius ya lirikannya karena dia menganggap bahwa mereka terkecoh dengan tipuan mautnya. Karena di sini ya Ayumi percaya bahwa mereka yakin bahwa jasad itu adalah sosok Starla. Padahal itu bukan ya sahabat, bukan Starla. Karena kenyataannya Starla sudah bersatu kembali bersama Arya dan berjanji untuk tidak saling menyembunyikan. Nah, di sini kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Starla yang didampingi oleh Arya tentunya merasa sangat bahagia sekali. Dan sementara sosok Rangga yang berada di samping Starla dan juga Arya mampu melindungi. Yang baru saja bergabung dan menonton channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak buru ya sahabat, agar kalian semua tidak ketinggalan berita terbaru atau cerita terbaru tentang video Bang Tampan Arya. Oke sahabat, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.